Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Mbak Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya, malu sekali. Ya, jadi Mas Jokowi, please, please, please. Ya, kita sama-sama rakyat bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya, sudah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol, insya Allah. Ya. Amin. Rakyat punya kedaulatan. Ya. Jadi Mbak Amin Rais, Anda mau ngomong apapun, rakyat nggak akan terpengaruh dengan omongan Anda. Rakyat itu mendukung Pak Jokowi, rakyat mencintai Pak Jokowi, dan rakyat akan mengawal Pak Jokowi sampai purna tugas di 2024 nanti. Nggak percaya? Nih videonya. Nah kalau ini Sengkuni Wirang ini, kapan? Sengkuni Wirang. Jalan kaki Jakarta Jogja kapan? Jalan engklek. Lanjut lagi ya. Jalan kaki Jakarta Jogja. Duh, gimana, Mbah? Mbah. Rakyat undi sing marah itu rakyat ya? Yang mana, Mbah? Aku baik-baik saja. Sampean lek pancet ngerocos saya dudu Amin Rais jenenge, tapi Amin aja. Asik benar. Jiji. Terprocos gelandangan politik ini. Mbah Amin ini kan namanya Amin Rais. Nek terus terusan ae menghibur saya. Rais randuwe isin. Randuwe isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat gerobokan gokil semuanya. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat ya? Lagi dan lagi nih ya, Mbah Amin Rais lagi. Ya, orang-orang itu lagi yang terus dan selalu nyinyiri pemerintahan Presiden Jokowi. Selalu mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi dan selalu menjelekkan kinerja Presiden Jokowi. Kemarin kan Mbah Amin Rais dan konco-konconya itu ya mendatangi gedung KPK untuk menyampaikan beberapa hal. Dan Mbah Amin di situ memberikan statementnya kalau pemerintahan Pak Jokowi ini nggak bisa memberantas korupsi, namanya bukan Jokowi tapi Jokowirang. Itu ucapan Mbah Amin ya. Namun hal ini ditanggapi netizen dengan sangat kocak. Warganet atau rakyat itu balik membalas Mbah Amin Rais dan menyentil balik perkataan Mbah Amin Rais yang menyindir Pak Jokowi itu. Warganet mengungkapkan ya, ada yang mengungkapkan soal jalan kaki engklek dari Jogja ke Jakarta, terus ada yang menyebut memplesetkan Mbah Amin Rais randuwe isin. Terus ada yang menyebut lagi Mbah Amin Rais Amin Nat. Terus, pokoknya banyaklah tanggapan dari netizen. Niat Mbah Amin mungkin ingin mendiskreditkan Pak Jokowi, menyudutkan Pak Jokowi atau membuat nama Pak Jokowi tak baik di mata masyarakat, tetapi rakyat malah menyentil balik Mbah Amin. Langsung saja ya. Berikut video-video reaksi masyarakat mengomentari dan menyentil balik Mbah Amin Rais yang menjelekkan Pak Jokowi itu. Berikut ini videonya. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Mbah, nek sampean nyebut-nyebut Jokowi Wirang, isin, randu isin. Amin Ra. Randuwe Amin Rais sapa? Randuwe isin. Amin Ra. Randuwe utek. Ya. Netizen itu Bistu kalau udah ngomong ya. Kudune kayak diake sembahyang. Pedes banget. Ya. Kayak sambal di tiga. Randuwe isin. Biyen janji nek Jokowi menang jalan kaki engklek tuh.
Jogja Jakarta. Di Dabrus. Orang duwe otak lagi ya soal jalan kaki engkol dari Jogja. Ya orang duwe otak kuwi iki. Ana wong rusuh wae. Boh ra jelas. Min. Ya bisa menyelesaikan masalah korupsi namanya Joko Wirang ya. Malu. Apa nih? Permisi, saya mau setrika. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi. Namanya Joko Wirang ya. Terus Mbah Amin, nek Pak Jokowi mboten saged menyelesaikan korupsi, namanya bukan Joko Widodo tapi ganti lagi, menjadi guys. Joko Wirang, begitu kira-kira. Kalau begitu, Mbah Amin ini kan namanya Amin Rais. Nek terus terusan nae menghibur saya. Rais randuwe isin. Randuwe isin. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Orang ini kenapa ini? Bisa kita hati ke bagaimana ini? Setiap kali kritik Jokowi terus. Kamu ingin jadi dukun kan? Kamu ingin kursi. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya. Nah kalau ini sengkuni Wirang ini, kapan? Jalan kaki Jakarta Jogja kapan? Jalan engklek. Bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Ya. Malu sekali. Lu wong iki maneh, Mbah, Mbah. Rakyat ndi sing marah iku rakyat yang mana, Mbah? Aku baik-baik saja. Sampean lek pancet ngerocos ae dudu Amin Rais jenenge, tapi Amin Najis. Jiji. Terprocos ae gelandangan politik iki. Jiji. Gelandangan ya. Iki lho. Anak buah Pak Jokowi yang ini nyambut gawe, nyambut gawe kalau dia anak buah Pak Jokowi. Nah, gimana Mbah Amin? Itu tadi ya balasan dari netizen, sentilan dari netizen untuk Mbah Amin yang terus dan terus dan selalu nyinyir Pak Jokowi, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Presiden Jokowi mungkin nggak akan pernah menanggapi ataupun menganggap serius ucapan atau hinaan Mbah Amin ke presiden ya. Tetapi rakyat yang mendukung Pak Jokowi, rakyat yang mencintai Pak Jokowi akan senantiasa membela Pak Jokowi dan membalas balik Mbah Amin dengan kata-kata yang cukup pedas dan umumnya selalu ada yang kembali menyinggung ucapan Mbah Amin Rais yang dulunya punya nazar kalau Pak Jokowi jadi presiden menang pilpres itu mau jalan kaki engklek dari Jogja ke Jakarta dan itu selalu jadi bahan candaan atau bahan omongan warganet ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Salam waras dari kami warga desa. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.